Assalamualaikum. Kali ni nak share pasal pertandingan buku skrip yang akan disertai oleh Kak Long Mishka. Tajuk buku skrip ni adalah buku skrip tentang tokoh-tokoh kemerdekaan. Jadi antara bahan-bahan yang perlu disediakan adalah nota ataupun isi-isi penting tentang tokoh-tokoh kemerdekaan di Malaysia. Seterusnya bahan-bahan seperti kertas warna, gam gunting, marker pen untuk menulis dan bahan-bahan hiasan seperti bunga, reben, color dan sebagainya. Untuk buku skrip ni memang tak target untuk buat yang perfect sebab masa sangat singkat, sedangkan kerja-kerja untuk buat buku skrip ni sangatlah banyak. Sudah nak lekat-lekatkan, nak lipat-lipat kertas dan nak hias, nak susun-susun, nak color-color, banyak sangat kerja. Tapi masa yang ada singkat sangat, jadi kita buat tu setakat yang mampu dan sempat sahaja. Untuk bab yang ada banyak gambar, memang kita kena lipat-lipat kertas. Memang ada teknik-teknik tertentu untuk sesuaikan untuk letak gambar supaya boleh limitkan guna kertas yang banyak. Contohnya yang ni nak buat letakkan gambar-gambar untuk tokoh-tokoh kemerdekaan tempatan. Jadi ada 10 keping gambar yang perlu disisipkan dan diringkaskan untuk menceritakan tentang siapa tokoh-tokoh kemerdekaan tempatan. Akhirnya setelah berhempas pulas, siap juga buku skrip tokoh-tokoh kemerdekaan
di Malaysia ini. Alhamdulillah, ini setakat yang sempat saja buat sama-sama dengan Kak Long Mishkah. Untuk hiasan memang just lekat-lekatkan je bunga-bunga yang ada, dan hias-hiaskan dengan kertas-kertas warna. Ini sedikit sebanyak isi kandungan ataupun apa yang disisipkan di dalam buku skrep. Cukuplah ni untuk dijadikan sebagai kenangan, sebab nanti Kak Long dah nak hantar dah buku ni. Jadi sedikit sedutan video ni dapatlah dijadikan simpanan untuk rujukan pada masa akan datang.
Kak Wijaya. Selamat maju jaya untuk Kak Long Mishka, Ma'at Taufiq wa Najah.